Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan pemerintah Aceh mendukung sepenuhnya pagelaran Gayo Alas Mountain International 2018 yang direncanakan berlangsung 24 Agustus mendatang. Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah awal percepatan pembangunan kawasan khusus Gayo Alas. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kegiatan Gayo Alas Mountain International Festival atau disingkat sebagai GAMI Fest, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk merealisasikan gagasan percepatan pembangunan kawasan strategis Gayo Alas. Pengembangan ini nantinya merupakan sebuah konsep besar untuk mendorong pembangunan kawasan di poros tengah Aceh melalui pariwisata, bisa melalui kebudayaan dan pertanian khususnya agro industri. Dengan demikian dalam jangka panjang kita harapkan GAMI Fest ini akan bisa menghasilkan dua keuntungan besar, yakni mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Arun Laut Semawe serta mengoptimalkan sektor agroindustri yang menjadi andalan ekonomi wilayah tengah Aceh. Gayo Alas Mountain International 2018 akan berlangsung selama 100 hari yang akan berlangsung di 4 kabupaten, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator PMK Nyoman Swaida mengatakan, kegiatan Gayo Alas Mountain Festival merupakan peluang untuk potensi budaya yang luar biasa. Event itu, ujar Nyoman, merupakan motor penggerak yang pada akhirnya akan membangkitkan perekonomian masyarakat di 4 wilayah itu. Puncak kegiatan direncanakan akan berlangsung di Gayo Lues pada 24 November 2018 dengan penampilan pagelaran tari saman sejumlah 15.000 penari lokal, ditambah penari dari mancanegara akan memainkan tarian saman di Gayo Lues.